Pemirsa, penertiban pedagang kaki lima dan parkir liar di Pasar Gembrong, Jalan Basuki Rahmat, Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa siang diwarnai kericuhan. Para pedagang bertindak anarkis merusak sebuah mobil. Ya, pemirsa, puluhan pedagang kaki lima ini mengejar petugas Satpol PP yang melakukan penertiban PKL di Pasar Gembrong. Para pedagang tidak terima dengan aksi penertiban ini dan menilai petugas Satpol PP bertindak arogan. Sebuah mobil rusak terkena sasaran amuk pedagang. Penertiban PKL dan parkir liar di sekitar pasar mainan Gembrong ini merupakan upaya pemerintah mengatasi kemacetan di ibu kota.